Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Feby Pratama. Oke teman-teman, jadi hari ini itu saya sedang berada di kantor Daop 1, tepatnya di stasiun Cikini. Dan hari ini itu rencananya saya bersama tim angkutan penumpang Daop 1 itu akan memberikan hadiah buat pelanggan setia PT KAI yang sudah setia untuk menggunakan jasa angkutan kereta api. Hari ini ada Yohana. Halo. Hari ini seneng banget balik lagi pakai seragam ini gitu. Seneng banget lagi prepare, nanti kita mau ke Bogor. Sesuatu ya. Ada kejutan. Ada ya. Kejutan, siap. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Ini tuh aku mau juga nanti dapat ini sama beberapa hadiah lainnya. Pokoknya kita bakal kasih surprise ke penumpang tersebut, pelanggan setia ya. Gimana Mas Fitri? Mantap. Udah siap? Siap dong. Siap. Dadah. Mas Gilang teman-teman. Ya. Halo. Behind the scene ya. Siap. Gini aja tapi habis aku gini terus ini cut. Ya. Enggak apa-apa. Itu di cut aku ngomong tadi pas aku jalan yang di lorongnya mau ke deputi. Kita udah siap, kita ini persiapan kita udah beres semuanya. Sekarang udah jam 10.35, kita siap berangkat ke rumah pelanggan setia kereta api. Iya. Apa? Mana? Apa? Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Ini kita akan menghubungi pelanggan kita di Kemas Bogor ya. Kita berikan surprise ke pelanggan kita tentunya dengan protokol COVID yang berlaku di Kemas ya. Kita bisa menggunakan dan kita akan memakai dan berikan yang hangat untuk mereka. Kami kita adalah tamu ya. Kita adalah tamu yang berkunjung ke rumah pelanggan. Jadi berlakulah sebagai tamu yang baik ya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat kunjungan nanti. Tetap semangat untuk kereta api lebih baik. Ya. Oke, kita berangkat, semangat. Yes. Jadi kita udah siap ya, Kak? Kita udah siap. Yuk, kita sama Kak Feby menuju rumah pelanggan kereta. Siap. Oke, ikutin terus, guys.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi di Bogor, di rumah pelanggannya. Ini saya pakai kostum kondektur lagi nih teman-teman. Setelah sekian lama ya. Kita lagi persiapan untuk membawa bingkisan menuju ke rumah pelanggannya. Gimana Dir? Siap? Ya, sudah siap. Sudah sampai ya? Ke rumah pelanggan tersebut. Oke. Nanti reaksi. Oke, siap. Mau banyak hadiah. Oh, hadiah ya, siap. Sama Pak GM kita ini. Iya. Yeah. Oke, siap. Boleh dikasih lihat ibu.
gampang banget mas. Gampang saya banget. Sebagai jadi pengguna KAI sejati itu ini sangat mudah. Kayaknya sebelum pandemi sering naik kereta ya, Pak? Iya. Jadi ini saya punya KAI Akses. Boleh dilihat historinya? Historinya riwayat. Tinggal di sini tuh. Wah iya sering. Lumayan banget ya. Iya, jadi ini gampang, jadi kalau misalnya itu tiketnya tinggal ke tiket lalu boarding pass, nggak perlu cetak-cetak lagi, lebih paperless ya. Misalnya kita Go Green juga lah membantu ini. Kalau misalnya mau pesan, tinggal pesan tanggalnya, itu gampang banget. Jadi betul, kita bisa tahu kereta itu penuh apa enggak. Ya, sudah terlihat ibu ya. Kalau untuk menu yang cancellation schedule udah dicoba, sudah pernah saya cancel itu waktu lebaran juga sih, apa lebaran kapan gitu ya, lebaran haji kayaknya. Kalau yang lebih cepat jadinya, jadi tiket yang udah dibeli, jadi terlalu schedule. Dan itu lama lah pokoknya. Jadi di aplikasi itu kita bisa memesan tiket, refund dan pengajian jadwal gitu. Kemudian juga ada fasilitas e-boarding teman-teman. Jadi nggak perlu mencetak tiket secara manual lagi karena sudah tersedia e-boardingnya. Benar banget, kayak Ibu Sofi kan bawa anak dua terus, jadi nggak usah repot-repot lagi untuk cetak tiket, antri buat dapetin tiket yang masih kertas ya. Betul sekali. Bisa langsung boarding. Langsung boarding pakai e-boarding. Iya. KAI Akses. Selamat jalan. Kita masih ada souvenir buat ibu dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada satu lagi buat makanan. Jadi kita ada hadiah spesial nih buat ibu. Berupa voucher. Voucher naik kereta api. Eksekutif gratis. Ya. Oke, saya terima dulu. Ada 4.1 juga ya. Nah, ini satu voucher untuk satu keberangkatan kereta. Nah, ini ada tanggalnya ya. Ada tanggal penukarannya. Masa berlakunya sampai 13 Februari. Jadi ibu tanggal 13 Februari bisa ditukar langsung ke customer service stasiun Gambir atau Semen. Nah, keberangkatannya boleh setelah tanggal Februari ini, 13 Februari. Ya, jadi paling terakhir sebelum expire tanggal 13 Februari. Baik. Kayak gitu. Siap. Ini bisa kemana aja? Iya. Mau ke Purwokerto, mau ke Malang, mau ke kereta yang di harga berapa pun bisa, kecuali Suri sama Priority nggak bisa gitu ya. Jadi keretanya eksekutif ya. Tadi mau jalan-jalan kemana? Purwokerto lagi nih kayaknya. Ke Malang ya, apa ke Jogja? Iya. Mau ke Malang? Mau ke Malang nih. Satu lagi ini ada yang spesial. Mana? Spesial. Oh iya ini. Hadiah apa sih? Apa sih namanya? Boleh? Carica. Iya. Carica ya, oke, siap. Ini apa namanya? Khas ya, khas Wonosobo. Di Wonosobo ini spesial berarti. Spesial. Kita disuguhin ini. Oke, Pak, kita pamit dulu. Dadah, Dek. Iya. Ya, kalau naik kereta ya. Iya, betul. Buat senderan ya. Siap, yuk. Izin dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, ibu, makasih, dadah. Ya. Dan kita berpisah jauh. Eh, ngomong dong di sini, Dir. Mission complete. Oke, teman-teman, jadi misi kita sudah selesai ya, misi ya. Misi. Kita sudah selesai mengasih kejutan kepada pelanggan setia PT KAI. Ya, tadi seru banget sih. Keluarga ini tuh emang sering banget naik kereta karena anaknya pun seneng suka naik kereta. Iya, suka. Duh, pokoknya nggak sabar nunggu kejutan-kejutan lagi untuk pelanggan setia kereta api. Siap, siap. Mantap. Kita
wisata kuliner di mana? Iya. Selanjutnya kita mau cari kuliner dulu ya, kuliner di Bogor ya. Pasti dong, ini rumah aku di Bogor. Aku bakal ngajak Mas Feby untuk kulineran di Bogor. Sih. Siap Mas Feby? Siap dong. Udah waktunya makan siang juga sih. Oke, gimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Jadi kurang mepet ya, padahal bisa satu. Pasannya yang luas panas. Nih kita lagi di mana nih, Diryo? Lagi di Resto Gumati. Gumati ya. Siap. Kenapa kita milih ini, Taja? Karena di sini salah satu yang legend juga. Salah satu yang legend ya. Iya, karena view-nya bagus. Nanti kita lihat ya. Oke. Okay. Ke Gunung Salak. Gitu. Asik. Oh iya iya, view-nya bagus ya. View-nya bagus. Siap. Yuk. Lalu ya. Bung, spotnya bagus. Yang bakar madu. Mana kita kambing? Ada belakang. Oke, kasih Mbak. Oke. Oke teman-teman, jadi sebagian makannya udah selesai ya. Di sini ada mendoan ya, Dir ya. Mendoan. Mendoan. Aku suka banget sama okay. Mendoan. Terus bakwan jagung. Bakwan jagung ya. Cuman spesial dari restoran es kelapa Gumati. Jadi ada selasi, melon. Bukan ada lemon. Apa sih lemon? Lemon. Oke teman-teman, kita udah selesai makan di Gumati Resto. Di Resto. Tadi sebenarnya mau bikin video di dalam, cuman penuh nuansa lagu-lagu. Nih kita mau balik lagi nih. Buat mau balik kalian pulang. Nih yang mau ke sini, deket banget dari stasiun Bogor. Cuman tinggal lurus aja ke arah stasiun Paledang. Pokoknya gampang. Gampang, dekat lah ya. Bisa di Google Map juga lah. Bisa. Joss. Sekarang kita cari kuliner yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi kita persiapan untuk balik ke rumah. Saya mau naik KRL dulu. Dan sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.